Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu man tabi'a hudah amma ba'du amsayna wa amsal muluk lillah walhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka Allahumma khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita sehingga di malam hari ini, di malam Jumat, salah satu malam mustajab berdoa, Allah ringankan kita semua di dalam bermunajat kepadanya, di dalam beribadah karenanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita yang tidak lama lagi akan menyambut daripada malam mulia, malam agung, malam istimewa, yaitu malam Nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuh pada malam Ahad tahun ini. Maka min bab tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, pengamalan daripada ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Allah bersumpah di dalam firmannya, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Semuanya manusia berada dalam kerugian. Akan tetapi ada pengecualian. Siapa mereka yang dikecualikan? Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Seberapa banyak keimanan yang ada di dalam hatinya, sekedar itulah dia keluar dari kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilu salihat, dan mengerjakan kebajikan. Karena iman tidak akan pernah dianggap benar tanpa disertai dengan amal kebajikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Sebagaimana yang kita ketahui, malam Nisfu Sya'ban adalah malam istimewa, malam mulia, malam agung. Maka seseorang yang mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan di malam tersebut hanyalah orang-orang yang memang di dalam dirinya terdapat kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut bahwa dia mengetahui tentang ilmu pengetahuan agama yang memperkenalkannya tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan di malam tersebut. Sehingga orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di malam tersebut adalah orang-orang yang mulia. Sebaliknya, seseorang tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan malam Nisfu Sya'ban selama masih ada kenistaan dan kehinaan di dalam dirinya. Dari karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kanat lailatun nisfi min sya'ban, apabila malam Nisfu Sya'ban, yaitu malam malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Oh, malam ini malam ke-13, besok malam ke-14, malam Ahad malam ke-15, mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Idza kanat lailatul nisfi min sya'ban, apabila adalah malam Nisfu Sya'ban, apa kata Nabi? Fagumu lailaha. Ini yang pertama. Anjuran yang pertama, fagumu lailaha. Hidupkan malamnya dengan ibadah. Hidupkan malamnya dengan ibadah.
Fagumu laylah, bangunlah engkau di malamnya. Taib, kita sambung dulu baru kita jelaskan. Wasumu naharaha, dan berpuasalah engkau di siang harinya. Ada ilim, ini ilmu. Fa inna Allaha yanzilu fiha lighurubi asy-syamsi ila sama'id dunya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di malam tersebut bersamaan dengan terbenamnya matahari ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, ala min mustaghfirin li fa aghfiralah. Adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan berikan keampunan. Satu. Ala mustarzigin fa arzugah. Adakah orang yang mau meminta rizki, aku akan berikan rizki kepadanya. Ala mubtalan, adakah orang yang tertimpa sebuah musibah, fa uafiyah, aku akan berikan keafiatan. Ala kada, ala kada, adakah yang seperti ini, adakah begini, adakah begitu, terus tawaran tersebut, hatta yatlu'al fajru, sampai terbit fajar. Dari hadis ini, ulama-ulama kita di zaman dahulu, mereka sangat memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Karena di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arrabu laha. Ketahuilah dalam hari-hari dari satu tahun yang kalian lalui, Allah mempunyai nafahat, pemberian, anugerah, karunia. Maka dari karenanya carilah karunia tersebut, kata Nabi Muhammad. Kita disuruh dan dianjurkan untuk mencari hari, siang dan malam yang mana di dalamnya terdapat nafahat, anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama kita menganjurkan kepada kita semua untuk di malam-malam mulia seperti malam nisfu Sya'ban, jangan sampai kita dalam kelalaian, jangan sampai kita dalam keadaan maksiat wal iyadzu billah, jangan sampai kita tidak mempergunakan malam istimewa tersebut dengan semaksimal mungkin. Sehingga ulama kita menganjurkan kepada kita untuk di malam tersebut berkumpul, ya imma di masjid, ya imma di musalla, atau di sana di langgar, atau di tempat-tempat yang mana di sana berkumpul, melaksanakan solat maghrib berjamaah, melaksanakan solat isya berjamaah, dan ibadah yang lainnya. Ambilannya adalah, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, anjuran dari Nabi Muhammad, fagumu laylaha wasumu naharaha, beribadahlah engkau di malam tersebut dan puasalah di siang harinya. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Terkadang orang mengatakan, untuk apa berkumpul dari maghrib sampai isya, salat maghrib beramus, kemudian salat hajat, salat tasbih, kemudian lagi di sana baca yasin 3 kali, ada apa? Mana ambilannya? Apakah pernah ada contohnya? Sudah pernah kita sebutkan di dalam pengajian kita di malam-malam Jumat yang telah lalu, bahwasanya bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan di zaman kita. Bisa jadi perbuatannya tidak ada, akan tetapi di sana dengan qarinah, dengan alamat-alamat tertentu yang menjadikan ulama kita untuk memanfaatkan malam tersebut dengan ibadah, dan selama perbuatan itu tidak pernah keluar dari Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad, sehingga kita juga ahlu sunnah wal jamaah, pondasi kita Al-Quran wal hadis wal ijma', kesepakatan ulama wal qiyas, selama tidak keluar dari 4 pondasi tersebut, maka tidak bisa dikatakan bid'ah mazmumah. Tidak bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang tercela atau mengada-ngada di dalam agama Islam. Bayangkan, pada malam itu, apalagi kita insya Allah di sini, belum beritahukan terlebih dahulu, kan macam-macam. Malam nisfu kan macam-macam, ada yang mengerjakan, umpama sholat maghrib berjamaah, setelah itu ba'diyah, setelah itu sholat hajat berjamaah, baru yasin. Yasinnya 3 kali, sampai habis, lain yasin, yasin, yasin. Yasinnya 3 kali. Sampai habis, kemudian sholat isya, setelah sholat isya baru sholat tasbih, kan biasanya seperti itu. Nah, seandainya kita rubah, apakah masalah? Nah, tidak ada masalah. Jadi ulun insya Allah malam ahad ulun beritahukan terlebih dahulu, minta maaf, maghrib berjamaah.
ba'diyah masing-masing. Setelah itu solat tasbih berjamaah. Tasbihnya didahulukan. Solat tasbih berjamaah. Dua rakaat, dua rakaat. Udah ma'ruf caranya. Kemudian solat hajat berjamaah. Setelah solat hajat baru kita baca yasin yang disusun oleh ulama-ulama kita. Kemudian kita setelah baca yasin pertama kali dengan niat yang nantinya akan kita bimbing, kemudian doa. Setelah itu yasin yang kedua, kemudian doa, yasin yang ketiga, kemudian insya Allah waktu isya sudah selesai. Loh, kenapa kada tasbihnya setelah isya? Ya yang kita khawatirkan kalau setelah isya bulikan kan orangnya kayak apa? Wah, kita ini kada kawalawas-lawas, Pak. Khutbah Jumat aja kada kawalawas. Ada aja. Ada aja. Ini kita di akhir zaman beda dengan zaman-zaman dahulu. Orang dahulu sholat Jumatnya jam 10 udah pada ke masjid. Wah, kita pengurus yang memprotes datangnya timbai lawan khatib. Datangnya azan kedua. Jumat itu menjadi kesempatan untuk memberikan pencerahan kepada orang lain. Nih, makanya kita kada kawal was-was, isya selesai. Jadi insya Allah ulun usahakan malam Ahad mudah-mudahan kada terjebak. Keingatan 2 tahun yang telah lalu. Bekendaraan, bu ojek ini, itu dan lain sebagainya. Sampai ada yang tergugur di got. Dan, karena salah jalan. Nah itulah kalau kita salah jalan, ya seperti itu. Itu di dalam dunia, kalau kita salah jalan, ya sudah kelas. Kalau salah jalan, ya jadinya seperti itu. Apalagi urusan agama, kalau salah jalan, apalagi fanatisme buta, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, kelas. Seberataan salah, tidak sesuai dengan pendapatnya, salah. Padahal, ya Allah, fikih itu luas. Yang hendak setumat, silakan. Yang hendak lawas, silakan. Yang setumat jangan menyalahkan nang lawas jangan menyalahkan nang setumat. Silakan masing-masing. Nang disalahkan tu nang kada bejum Jumat. Selawas-lawasnya berapa menit garang? Paling 15 menit. Selawas-lawasnya paling 15 menit. Kan seperti itu. Sama kayak nanya tarawih. Ulun mohon tarawih nih, tarawih ulun mohon. Hah? Masjid-masjid apabila berdekatan masjid dengan musala, lah tolonglah. Tolonglah antara masjid dengan musala corong luarnya jangan terlalu nyaring. Kenapa? Dikhawatirkan menjadikan was-was. Yang hendak sejus tiap malamnya silahkan. Yang hendak al-hakumut takatsur silahkan. Yang kada tarawih silakan, kan itu sunnah. Silakan yang kada tarawih silakan. Yang penting jaga kekhusyuan. As-salat jami'ah. Yang di sanahnya berwirid subhanallah subhanallah subhanallah. Jar makmum bah kalah di tikungan sudah kita. As-salat sunnat tarawih rahimakumullah. Nang menyahutnya pulang la ilaha. Ya Allah, habis langgar tuh hibak suara sidin berataan. Ini namanya mewaswasi orang. Hanyar ba'diyah isya al-khalifatu tsani. Nah, jebuhannya. Ah iya Jepang sudah. Sudah Sayyidina Umar. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Masyaallah, jebuhannya ya Allah. Salah langgar kita. Han. Padahal kada salah langgar, bujur aja, tolong tarawih jangan dijadikan ajang perlombaan, siapa yang cepat itu yang menang. Jangan. Ada nang ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wala sembahyang ba'diyah isya, langsung as-salata sunnata tarawih rahimakumullah. Padahal derajat salat sunat ba'diyah lebih utama dari tarawih. Hah, pakai ilmu. Jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu ya kayak itu jadinya. Ayo kita. Lalu imam nang dilanggar, membisiki makmum, "Mam, kenapa aja? Dengar aja kalau itu aja." Dengar aja. Kalah di tikungan kita sudah. Waduh, iya nang imam kasihan. Tuntung imam di situ langsung masuk ICU imamnya. Allah, kada usah becap. Belum lagi tumakninah, batumakninah, bauntungai batumakninah. Tumakninah tu napa gerang paling kada dulu bagana. Ini kada ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma ya Allah. Pasahapan ini takut selesai dapat sidin. Pahamlah takut selesai lah. Takut selesai itu bahasa kita apa? Takut selesai itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Ini ada orang Indonesia yang menonton di sini Indonesia. Tahambur tuh bahasa kita. Ada lulus bahasa Indonesia itu. Apa? Takut selesai itu apa? Berantakan. Berantakan pasahapan. Umak berantakan pasahapan. Pasahapan itu bahasa kita juga.
Pokoknya itu sudah. Terjemahkan masing-masing. Jangan. Ini tarawih jadikan di sana ajang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijadikan perlombaan. Ya Allah. Masya Allah. Paling kada benar batu makninah. Nah, tu makninah. Minta rela ulun berdiri nah. Paling kada dulu batu makninah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Bagaimana dulu tenangkan dulu. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah itu tenang. Ini kada Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Kayak apa? Membaca subhan rabbiyal azim wa bihamdih itu sudah kita tenang hanya membaca. Kayak itu kalau. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Tenangkan dulu nah. Subhan rabbil. Baral sekali. Ini kada na'im. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Yang di belakang ni. Nah. 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 Hey, tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Kada ada di bulan yang lainnya. Coba pang. Apa jurang tu yo? Ini kada umat. Langgar-langgar, majelis-majelis, musalla-musalla, masjid-masjid. Kurangi polo meluar. Mun pacangan mengganggu orang, mun kada mengganggu orang aja situ. Ini ya Allah, ibu juran tu imamnya nah. Sampai tarawih 3 rakaat saking kada khusyuknya sidin. Kenapa? Udah sudah. Ma, ya Allah kasihan ditakuni orang mam jurang kenapa 3 rakaat menghutangi 1 rakaat jasin sen malam esok. Coba ya Allah, bukankah salat itu kita masuk di dalam hadrat Allah? Ketika kita masuk dalam hadrat Allah, kenapa kita hendak cepat-cepat keluar? Nang alhaqu mutakatsur silakan, nang hendak sahajus silakan. Kan jadi masalah. Itu aja kada ba'as salat jami'ah kada apa-apa. Nang penting sembahyang. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Assalamu alaikum. Ya apa? Nang anehnya pulang penyalawat ni terdahulu pada imam. Nah, ya pengen. Pian suah menamunya gitulah. Ini Pak Abdul nyata rancak menamunya sidin jadi imam. Hanyar imam kayak ini nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya apabila imam hanya salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi al-khalifatul thani. Imam ya Allah, niatmu parakah kah? Dibilang niat tahu nang apa? Kenapa gerang jadi handak apabila gerang kita tuh handak nang sembahyang tuh nang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyaman didengarkan. Ini kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Dallin. Nang kaya kori imtiki je lagi mengambil nafas. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dalil. Nang di belakang. Amin. Baka karasan kaya apa? Belum lagi nang makmum ni nah santai di belakang santai aja. Belum mulai dolin jua lagi je. Nah, tu banyak nang kaya itu. Belum lagi nang belatupan. Dum, belum lagi. Sudah kada sembahyang belatupan ha pulang. Uma kasihan imam takijat imam dapatnya. Ah. Timbul takal Ramadan nih pusaben belum lagi kita nah. Dahan bahagia dunia akhirat insyaallah. Uma ulun bujuran to. Pian pang guru jadi mana Ramadan ulun Ramadan ni kada ke mana-mana mulai berapa tahun sudah mulai nang ayam Covid. Mulai hari-hari Covid sudah kada ke mana-mana lagi kada lagi dan nang ke situ kemari. Pian tahulah jadi imam tu lapah to kada. Buka kada kawa gencang makan. Limbah maghrib tu tinggal mengut kini aja lagi nah. Banyak kanan tu. Ini berpikir jadi imam cobakan pian gencang makan kayak apa jadi imam. Tahun ini pabrik mangga. Kalau pina mariga, itu benar ya. Makmumnya mana jadi belakang kada protes, itu pun lambat jua makmum pian takbiratul ulama al imam tu nah. Ma itu nang iyanya sembahyang berjamaah tu likulli syai'in safwah wa safwatus shalah takbiratul ulama al imam jangan lambat. Ulun kada ke mana makanya ulun Ramadan ini ulun kada menerima buka puasa bersama kada menerima nuzulul Quran min tujua atau apa-apa kada jua limbah tarawih pokoknya tarawih handak. Kenapa? Karena ulun tarawih di majelis saja. Siapa nang hendak datang-datang? Kenapa guru ya? Ulun sahajus. Kenapa jadi sahajus ya? Urang alhaqu mutakassur. Silakan julun silakan kalau nang hendak alhaqu mutakassur ulun kada nangati. Nang hendak sahajus silakan. Masing-masing. Ramadhanu zamanul barakati.
رمضان زمان الحسنات. Ami mengamera. Kena dulu mengamera. Kena kita baca di terakhir, kena. Kan Ramadan itu masanya kita menambah nilai kebaikan, masanya kita menambah daripada ibadat kita. Apabila lagi nyamannya nah, apalagi jadi makmum kadang alih. Nah. Amin. Kayak itu aja. Allahu Akbar. Imam juga nang umma ya Allah. Hah, itu Bang. Jadi amun mun Habib Umar itu sahajus setengah malam ben malam. Sahajus setengah. Tapi mun kami di Tarim itu tarawihnya kada beimbai Bang, mun kada kita ni beimbai kulo beimbai isya berataan. Amun di sana ada nang salah 9 dan 9 dan yang 11, 12 mbah yang tarawihnya. Jadi pilih aja nang mana, ada nang walaili idza yaghsha, macam-macam lah. Ala gadril himmah, tergantung semangat masing-masing. Nah, tergantung semangat masing-masing. Wei, 3 hari pertama bujur aja hibak musigit. Kena tahu tu. Mun sudah nang di atas 15 dah. Di mana? Tapi mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita sebaik. Mbah siapa lagi nang jadi contoh muka ada bubuhan pian nang rancak ke majelis ni lah. Menulun itu Pang ulun. Jadi kegiatan ulun itu Pang. Dan kuliah subuh ulun di sepanjang Ramadan ini 7 tempat aja. Ini nang hendak mengumpati nang ngari. Nah, hendak mengumpati. Dan ulun kuliah subuh, sumbah yang subuh ulun nang memimpinnya, wirid ulun nang memimpinnya, kemudian pengajian sampai terbit matahari. Ambah itu hanya sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat sudah bubar. Sembahyang isyraq kenapa? Karena orang yang mengerjakan semacam itu dapat pahala haji dan umrah, dan umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji. Bahkan dalam riwayat umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku kata Nabi Muhammad. Khalas. Subuh Senin di Masjid Al-Ikhlas Benua Anyar. Rutinan malam isuk terakhir. Rutinan juga malam Sabtu, jadi andak Senin subuh. Subuh Selasa di Masjid Raudhah Ratu Jaleha. Subuh Rabu Masjid Nahdlatul Salam Cempaka. Subuh Kamis Masjid Nurul Ibadah Gatot Subroto Mahat Kasan. Subuh Jumat Masjid Umrus Dalam Parak Rumah Ulun. Subuh Sabtu Belitung sama seperti biasa. Subuh Ahad Masjid Jami Sungai Jingah. Insyaallah subuh Ahad selama di bulan Ramadan tiap hari Ahad subuh Masjid Jami Sungai Jingah insyaallah. Nah, jadi yang hendak mengumpati kita kuliah di situ, ulun jadi dosen sebulanan. Jadi kita kuliah, insya Allah kena ada wisudanya, kena insya Allah. Nah, jadi dosen terbang selama seminggu itu. Jadi kada kemana-mana, seminggu di situ aja. Seminggu di situ aja. Nah, seminggu di situ aja. Kada ada kemana-mana. Kenapa jadi sampai anu? Iya, tadi hendak mengambil barokahnya itu Bang, karena Ramadan ini zamanul hasanat. Nah, gitu. Nah, itu jadwal ulun sepanjang bulan Ramadan. Malam Jumat ini kita tawakufan setelah ini dan kita sambung setelah Lebaran. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kemudian baca Yasin 3 kali. Nah, kenapa? Jadi kada sembahyang taubat? Pertanyaannya nih, kenapa jadi guru tuh kada sembahyang taubat? Nah, sembahyang tasbih itu keistimewaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat Al-Imam Hakim, Baihaqi dan yang lainnya, bahwasanya di antara keistimewaan salat tasbih, ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa haditsahu khata'ahu wa 'amdahu wa saghirahu wa kabirahu sirrahu wa 'alaniyatahu. Allah ampuni dosamu baik yang terdahulu atau yang akan datang, yang udah lama atau yang baru, yang dilakukan sengaja atau kekeliruan, yang kecil ataupun yang besar, yang tersembunyi ataupun yang nampak, diampuni oleh Allah. Jadi sudah di sana masuk salat taubat. Begitu. Nah, salat hajat, kenapa jadi salat hajat? Kan tadi ada tawaran dari Allah. Nah, jadi ulama kita itu luar biasanya Pak. Jadi kita jangan sampai tidak ada sandarannya, tidak ada referensinya. Jangan. Kita ini baru anak kecil. Ulama-ulama kita dulu luar biasanya mereka di dalam memahami suatu hadis. Kenapa kita jadi sholat hajat? Kan malam itu malam mustajabud doa. Rasul mengatakan 5 malam yang mana doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 5 malam tersebut, setelah malam pertama bulan Rajab, setiap malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban. Makanya kita sholat hajat. Nah, ini perhatian lagi sholat hajat. Kalau imam sudah tahiyat akhir, makmum jangan mengaras. Kayak apa guru mau mengaras? Sujud saja masih. Kan bujur aja, sujud terakhir itu mau minta banyak-banyak lawan Allah Ta'ala. Cuma mun sudah imam bangkit, jangan mengaras lagi. Salam sudah imam, sujud aja masih sidin. Wa innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti.
Okelah kada apa-apa ya sedetik, dua detik, lima detik lah kada jadi masalah. Mun lawas benar sampai imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masih sujud. Teguring sekalinya. Tidak ada salahnya kita sholat hajat. Bahkan dalam hadis pun Rasul menganjurkan kita untuk sholat hajat. Bukan hanya di malam nisfu Sya'ban, apakan lagi di malam nisfu Sya'ban, malam mustajabud doa. Jangan kita sia-siakan. Memang itu tidak dikerjakan oleh Nabi, namun itu adalah salah satu perkara yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis. Sholat hajat kita minta sama Allah. Kemudian kenapa jar baca Yasinnya jadi niatnya tiga, kada ada lagi niat yang lain? Tadi sudah ulun bacakan. Bagaimana di sana Rasul menyebutkan bahwasanya Allah menyeru ala min mustaghfirin li, kan kita minta panjang umur taat ibadah, kan seperti itu. Panjang umur taat itu adalah mahbub. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang terbaik di antara kalian orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Kita minta kepada Allah panjang umur taat ibadah. Apa gunanya engkau diberikan panjang umur tapi engkau makin jauh dari Allah? Karena umur ini adalah salah satu modal yang sangat mahal untuk membeli kebahagiaan nantinya di negeri akhirah, yaitu mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rizki yang halal, karena Allah mengatakan alamin mustarzik, adakah orang yang mau minta rizki, minta agar kita tidak bergantung dengan orang lain. Pernah ulun sampaikan di sini, Al-Imam Luqman, Sayyidina Luqman Al-Hakim mengatakan bahwasanya, ya bunai, wahai anakku, saya pernah merasakan seluruh yang pahit di dunia ini tidak ada yang lebih pahit ketika, terkecuali ketika kita mempunyai ketergantungan dengan orang lain. Jangan terikat kita dengan orang lain, bebas begitu. Kemudian minta lagi di sana kita untuk dihindarkan dari bala musibah. Alamin mubtalan fawafiyah. Adakah yang kena bala, yang lagi kena musibah, yang lagi kena problem? Sini diberikan. Bahkan bukan hanya tiga itu. Fawafiyah. Diberikan keafiatan. Salallahu al-afiyah, kata Nabi Muhammad. Mintalah kepada Allah keafiatan. Bahkan bukan hanya tiga itu. Ala kada, ala kada. Tawarannya itu banyak. Tendernya itu banyak. Dan tendernya itu ditawarkan kepada kita dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Maka dari karenanya sayang malam nisfu Sya'ban kita habiskan dengan guring. Itu malam Ahad. Malam Ahad santai, malam Ahad kita. Ahadnya kita kada ada kemana-mana juga. Ada di pengantinan guru aja. Kasihan nang pengantinan tuh kada hitung tanggal kasidin, kasihan. Mbah, makanan sudah tepasan guru aja. Kayak apa catering sudah, undangan tersebar, sekalinya nisfu. Maka tadi itu puasa. Ini kayak apa kami nih? Terserah ya. Ndak puasa-puasa, kita sarwan wadah orang itu kada harus makan. Kada harus makan, kita sarwan pengantin itu kada harus makan. Yang penting mengucapkan selamat. Kan ini saudara kita muslim, di hari kebahagiaan ini kita ikut bahagia. Selamat, kada harus makan. Tapi sayang kada makan guru. Pecah. Bolehlah bersambung. Aduh boleh bersambung. Bersambung itu namanya kananakan, bersambung itu. Ini bersambung orang tua, bersambung. Kayak apa guru aja hari Ahad menyorongan puasa. Amun pian kada hendak menyorongan, mulai esok puasa. Jumat, Sabtu, Ahad, 13, 14, 15, ayyamul bid. Hari putih. Kada kawa guru ai 3 hari. 2 hari, Sabtu, Ahad. Kada kawa guru aja. Lapah mana Sabtu itu ada pertemuan, hari Ahad puasa. Pengantinan, dusa puasa. Simpel aja kita ini, simpel. Paham lah, simpel aja kada jadi masalah, dusa puasa. Anu pang guru jamun ulun membaca Yasin Mbah Isya, boleh jelah, boleh. Mun ulun kada membaca pang ja doanya aja, kada papa. Kenapa gerang jadi harus Yasin ya? Kada Waqiah. Kada Tabarak. Kada Baqarah. Pian jangan Baqarah, Yasin aja mahual apalagi Baqarah. Al-Baqarah itu 3 juz. Apalagi pian Baqarah, Yasin aja. Kenapa gerang jadi harus Yasin? Nah, di sinilah kita harus memahami. Di antara surah-surah tersebut ada di sana nang yang afdal, ada di sana yang di dalam ilmu usul seperti itu. Sampai dikatakan oleh Nabi Yasin itu jantungnya Al-Qur'an. Kita nijer, selamatan Yasin, orang nak mati Yasin, mah nyari rumah Yasin, pian kenapa gerang dulu? Kayak kada ketujuh tuh lawan Yasin. Allahan Yasin, jantungnya Al-Quran. Karena doa nyamannya kita tinggal mengaminkan aja lagi malam Ahad. Nah, amin, amin, amin. Tuntung, iya pulang, Yasin pulang. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku dan dosa ibu bapakku. Kada ada salah kalau kita mintakan ampun dosa-dosa kuitan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kada ada salah. Berataan kada ada salahnya. Seandainya kita mau mencari kebenaran, insyaallah kita temukan kebenaran. Dari karenanya jangan sampai perbedaan di antara kita menjadi kita saling bermusuhan. Jangan. Nah ini.
itu adalah malam nisfu hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Iya, macam-macam dibaca tuh malam itu tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, 2375 kali. Nah, dibaca, jangan tahu picik. Ini ada yang micik mulai malam ini sudah dipiciknya, nah. Sampai 2375 dipotonya. Karena mbah maghrib malam nisfu dipostingnya sudah. Ini mbah maghrib diposting, ini namanya bedusta cuma kada bisi ilmu. Iya nang kayak ini. Handak bedusta tuh harus berilmu juga. Coba pin pikirkan, mbah maghrib sudah dipostingnya, apabila membacanya. Maka malam nisfu membacanya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tasbih Nabi Yunus baca 2375. Ada yang membaca pulang Rabbana atina fid dunya hasanah 100 kali. Allahumma yassir lana rizqana. Bebas silahkan doa apa aja. Kenapa? Itu mustajab doanya. Hidupkan dengan ibadah apapun, hidupkan di sana. Kenapa? Karena Rasul mengatakan siapa yang menghidupkan 4 malam dalam 1 tahun berhak mendapatkan surga, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib memfokuskan malam itu dengan ibadah. Wan Nabi seperti itu juga memfokuskan malam itu dengan ibadah. Dan Sayyidina Ali mengambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apapun itu nilai ibadah. Begitu. Sembahyang maghrib, isya, sebuting lagi, subuh berjamaah. Pokoknya mempian, mendengar. Dianjurkan kita menghidupkan malamnya, dianjurkan kita menghidupkan malamnya. Maka ulama mengatakan ambil sebuah kaidah paling minimal untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Dan agar kita menjadi orang yang menghidupkan malam itu, jangan ketinggalan sholat isya dan subuh berjamaah. Dah, itu aja. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man shallal isya'a fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah maka sama nilainya seperti ibadah setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah, siapa orang yang salat subuh berjamaah pahalanya setara dengan orang yang menghidupkan semalaman suntuk dengan ibadah. Mun ulun kada membaca pang guruji yang la ilaha illa anta kada apa-apa. Kami nang haid pang, nang haid. Nah, bujur jua ne. Nang haid ni nang menyaksikan ini nih, ada nang haid. Kami yang haid pang kaya apa malam nisfu Sya'ban pas takana malam nisfu kami haid. Fadlullah wasi'. Anugerah Allah itu luas. Apabila pian di malam itu ta'arruf lin nafahat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah yang Allah berikan di malam itu, maka pian juga mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang meminta kepada Allah di malam tersebut. Bukankah kami tidak boleh salat? Kami tidak boleh baca Al-Qur'an karena dalam keadaan hadas besar haid? Naam, memang benar, tapi orang yang haid tidak dilarang untuk berdoa. Orang yang haid tidak dilarang untuk memohon kepada Allah. Pian memohon di malam itu kepada Allah. Apapun doa pian, boleh membaca la ilaha illa anta, silahkan baca karena itu zikir. Tak jadi masalah. Bolehlah kami sembahyang hajat. Tidak boleh sembahyang hajat. Ziarah, ziarah, boleh ziarah malam itu orang haid, silahkan ziarah. Tapi ingat, dalam ziarah jangan baca Al-Quran. Silahkan ziarah. Mau ziarah silahkan. Walhasil malam itu tuh hidupkan. Hidupkan dengan ibadah. Semalaman suntuk kalau bisa. Tapi ingat, kalau semalaman suntuk subuhnya hati-hati, awas, dijaga subuhnya. Nah, jadi kita insya Allah malam ahad itu pokoknya ulun usahakan benar, ulun usahakan mudahan kada salah jalan lagi kiranya. Jadi maghrib sudah adzan, begitu adzan kita sama-sama istisyar. Apa arti istisyar? Merasakan seruan Allah di malam itu. Allah memperhatikan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah tulis berbagai macam ajal dan malaikat menghapus nama-nama orang yang bakal wafat di tahun yang akan datang. Maka dari karenanya kata Nabi Muhammad, saya ingin ketika nama saya dihapus saya dalam keadaan puasa. Oh, kita tidak ada yang tahu Pak Bu apakah kita masih bisa hidup di tahun yang akan. Saking mulianya malam tersebut, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghabiskannya dengan ibadah, dengan doa, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam riwayat. Dari karenanya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut paling minimal dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dan saking mulianya malam tersebut, di antara doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin fa ana minadh-dhalimin faghfir li. Ya Allah, ampunanmu hanya engkau berikan kepada orang-orang yang zalim, dan saya termasuk orang yang zalim, maka ampuni saya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi udah semuanya kemuliaan, nah, tidak semuanya, itu sebagian, tapi itu intinya insyaallah. Namun masih ada orang yang tidak dapat nadrah malam tersebut, tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, doanya tidak dikabulkan. Siapa mereka? Nah, ini yang harus kita hindari. Sebelum datang malamnya kita bersihkan diri kita. Siapa mereka? Di antaranya adalah musyrik, orang yang
di dalam hatinya ada musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi apa? Di antaranya lagi orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada sesama muslim. Ini, hilangkan rasa kebencian kita. Kemudian di antaranya lagi yang memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai karena urusan dunia kita korbankan agama. Harusnya urusan agama kita korbankan dunia. Jangan sampai urusan dunia kita korbankan agama. Itu kebalik. Nah, jangan sampai. Kemudian lagi di antara yang tidak mendapatkan keampunan di malam tersebut adalah sahir, penyihir, wakahin, begitu juga dukun, mudmin khamr, orang yang terus mabok-mabokan. Juga tidak dapat keampunan di malam tersebut. Begitu juga di sana orang yang sombong, orang yang durhaka sama orang tua juga tidak dapat keampunan. Belum malam nisfu ziarah yang masih ada minta maaf. Hah? Begitu. Di antaranya lagi yang tidak dapat keampunan di malam tersebut selain apa yang kita sebutkan adalah yaitu bahwasanya orang yang penzina, naudzubillah min dzalik, juga tidak dapat. Begitu juga orang yang adu domba tidak dapat keampunan di malam tersebut, dan juga ahlul bid'ah al-madzmumah, dan orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada nabi kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di sini ada doa dari al-Imam al-Wanna'i bahwasanya di antara doa yang paling istimewa dibaca di malam tersebut dan diperbanyak, kata beliau adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian nisbunya setelah itu subuh nantinya sahur, niat puasa, puasa nisbu Syaban. Kemudian apa namanya? Yang mau salat qada, puasa qada, ya silahkan puasa qada di sana insyaallah, niat puasa qada yang masuk sudah malam puasa nisfu dengan niat kita qada. Dan bagaimana puasa setelah nisfu? Apakah boleh puasa setelah nisfu? Kalau puasa sunat mutlak tidak boleh. Jangan, kecuali puasa qada atau yang terbiasa Senin Kemis, terbiasa, maka kata ulama tidak jadi masalah. Begitu. Setelah puasa di hari nisfu Syaban tersebut. Wah, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat keberuntungan di malam itu insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipeliharakan oleh Allah dari berbagai macam hal-hal yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin habis sudahlah, mungkin kita ada lagi. Itu nisfunya. Nah, setelah itu nantinya di bulan Ramadan, Allah, malam pertama bulan Ramadan, malam penghargaan, malam nadrah, malam pandangan dari Allah. Jangan kita sia-siakan malam tersebut. Bismillah, kita sedikit berdendang dengan syair menyambut daripada Ramadan. Dan hati-hatilah menjelang Ramadan, biasanya banyak hadis-hadis yang kada tahu di mana asal usulnya tentang memberi Ramadan tajalla wabtasama. Ramadan sudah mulai nampak. Wabtasama, dan sudah mulai menampakkan senyumnya. Naam. Tuba lil abdi idza tanama. Beruntung bagi setiap hamba yang memanfaatkannya dan mempergunakannya. Dari karenanya yang dituntut bagi seorang hamba jika berjumpa dengan bulan Ramadan 3, yang pertama puasa, yang kedua memaksimalkan malamnya dengan ibadah, dan yang ketiga berusaha untuk menjadi orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Ada tiga. Poin tiga ini harus kita dapatkan di bulan Ramadan. Puasa. Kemudian malamnya jangan sampai kita lalai. Kemudian berusaha kita menjadi golongan orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Rajab disiapkan oleh Allah untuk menyambut nisfu Syaban. Nisfu Syaban adalah gerbang untuk meraih daripada kemuliaan di malam-malam bulan Ramadan. أرضى مولاه بما التزما. Allah ridha dengan apa yang sudah ditetapkannya. طوبى للنفس بتقواها. Maka beruntung bagi jiwa yang di dalamnya terdapat ketakwaan kepada Allah. Puasa disyariatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadza taqwa. رمضان زمان البركات. Ramadan adalah masa yang penuh dengan keberkahan. Bukti keberkahan, amal kita dilipat gandakan. Nah,
Amal sunnah jadi nilai wajib, amal wajib jadi 10 seperti 70 kewajiban di bulan yang lainnya, belum lagi malam-malam Lailatul Qadar. Nah, dari karenanya yang sunnah jangan sampai ketinggalan, siwak salat tarawih jangan ketinggalan. Kalau salat pakai siwak 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak, itu di luar Ramadan, bagaimana di bulan Ramadan? Nah, membukakan orang puasa jangan sampai absen meskipun dengan sebiji kurma, cari kurma yang baik. Cari kurma yang baik. Bisa Bilal, ada membukakan seharinya berapa? Kadakawa seharinya, ayo bismillah. Ikut serta akuanya, semangkanya, buahnya, jusnya dan lain sebagainya. Berkah. Zaman kita berbagi, berbagi kita. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadhan adalah masanya kita untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan lagi? Ramadhanu majalus salawati. Ramadhan adalah masanya kita untuk memperbaiki solat kita, hubungan kita antara kita dengan Allah. Tasmulin nafsi bimaulaha. Satu jiwa, seorang jiwa, seseorang di sana, jiwanya akan menjadi tinggi di sisi Allah ketika dia terkoneksi dengan Allah. Tasmulin nafsi bimaulaha, nafsunya menjadi tinggi karena orang tersebut taat kepada Allah, terkoneksi dengan Allah, kemudian mempergunakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Jadi karenanya tuh yang ada puasa di bulan Ramadan, ayo di bulan Ramadan dianjurkan tuh bos-bos untuk meringankan beban buruhnya. Buruhnya biasanya masuk jam 9 udah jam 10, setengah 10, biasanya pulang jam 5, ya udah sebelum asar udah pulang. Asal puasa, anjurkan mereka puasa. Jangan hanya menjadi bos yang memikirkan kemaslahatan buruhnya di dunia, tapi jadilah bos sejati yang memikirkan kemaslahatan anak buah dunia wal akhirah. Dunia bisa dikejar, tapi akhirat kalau ketinggalan tidak bisa dikejar. Ramadhanu tahurul arwahi. Ramadhan adalah tempat kita mensucikan ruh, karena kita hidup bukan dengan jasad, tapi dengan ruh. Ulama-ulama kita di bulan Ramadan mengingatkan kita dengan wafatnya Abah Guru Zuhdi, semoga Allah angkat derajat beliau. Beliau sudah memang tidak ada lagi di dunia, tapi ruhnya yang suci. Kita hidup dengan ruh. Ketupat yang dimakan itu bukan kerongkongnya, tapi isinya. Kerongkongnya udah dibakar. Jadi karena jangan kita lebih memprioritaskan mempercantik diri ketimbang ruh. Ini Ramadan, tempatnya kita tahurul arwah. Ramadhanu zamanul afrahi, Ramadhanu tahurul arwahi, Ramadhanu zamanul afrahi. Ramadhan ini masanya kita bergembira. Kenapa bergembira? Orang mukmin seperti itu. Al-mu'min man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu. Orang mukmin dia gembira dengan kebaikan. Apakah lagi bulan Ramadan? Obral bulan Ramadan. Tiap malam mustajab berdoa. Itu tiap malam mau tarawih jangan sampai kita tidak mandi. Mandi sunnah tiap malamnya. Mandi sunnah tiap malam. Puasa bismillah Ramadan sahur. Bergerakan sahur yang baik-baik aja. Bergerakan sahur lagu koplo. Ini kayak apa kisahnya? Bergerakan sahur disco. Hai. Ini bulan Ramadhan. Ya bagi al-khair agbil. Hei, yang menginginkan kebaikan, ayo menghadap. Ya bagi al-syar agsir. Anak muda, Ramadhan bukan bulan game. Anak muda, Ramadhan bukan bulannya film. Ramadhan bukan bulannya sinetron. Ramadhan bukan bulannya kita sibuk dengan media sosial. Tapi Ramadhan untuk kita di sana bergembira. Karena ini adalah bagaimana di sana dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Tiap malamnya terdengar seruan, ada yang apakah ada yang mau minta ampun, apakah ada orang yang mau minta rezeki, apakah ada orang yang semuanya diseru tiap malam. Makanya zamanul afrah. Ramadhanu manarul islahi bidunyan nasi wa ukharaha. Dan Ramadhan ini saatnya kita memperbaiki tempatnya kita, dunia kita dan akhirat kita. Dari karenanya sebagaimana Jumat adalah tolak ukur bagaimana keadaanmu menjalani dalam satu pekan, Ramadan tolak ukur bagaimana engkau menjalani dalam satu tahun. Jika engkau terselamatkan dari Ramadan, maka engkau akan bahagia sepanjang tahunnya tersebut sampai Ramadan yang akan datang. Namun jika engkau tidak selamat di bulan Ramadan, masih melakukan maksiat, maka engkau tidak akan pernah mampu menjalani dalam satu tahun dalam keadaan yang diridhai oleh Allah. Ramadhan yukaffiru ma farata min khata'in nasi
wa ma khatalata. Ramadan itu mampu menghapuskan, menebus berbagai macam kesalahan yang pernah kita lakukan, baik dari kesalahan kita ataupun yang di sana kesalahan kita, yang terdahulu, yang akan datang, yang nampak, yang tidak nampak, yang sengaja, semuanya itu Ramadan. Saatnya kita kembali kepada Allah. Syahrun awwaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang 10 yang pertamanya terdapat rahmat, keduanya pertengahannya terdapat ampunan, dan yang terakhirnya terdapat pembebasan dari siksa api neraka. Fa'asa min 'afwillahi 'ata. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Liqulubil ummati yar'aha. Dan semoga hati seluruh umat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan karim, Ramadan barakah. Tamunya udah hampir datang. Ayo kita sambut bersama dengan niat-niat yang soleh, dengan niat yang banyak, dengan niat yang baik. Semoga Allah panjangkan usia kita dan kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai, sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan tajalla wa bantasama qubalin abadi idza watanama. Ramadan tajalla wa bantasama qubalin lil'abdi idza watanama arda maulahu bimaltazama tuba linnafsi bitaqwaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah, sebagaimana yang disampaikan di dalam syair ini.